Halo guys, selamat datang lagi di Bistotek TV. Dan pada video kali ini, aku bakalan unboxing sebuah paketan. Ya, seperti ini. Ini kalian bisa melihat sendiri di sini ukurannya cukup kecil dan ya. Ini itu adalah sebuah casing. Tuh. Nggak kelihatan. Oke, ini adalah sebuah casing untuk Samsung Galaxy S10 ya. Jadi semoga aja ini nggak salah kirim dan produknya juga bagus. Oke, daripada lama-lama langsung saja aku buka ya. Oke, ya. Di sini dibungkus menggunakan bubble. Ya, jadi cukup niat lah sellernya. Ya, ini adalah sebuah flip case. Ya, casing lah untuk S10, Samsung S10 ya, seperti ini. Dan di sini tuh ada sebuah fitur Smart View Flip Case. Jadi ya, ini mungkin akan aku bahas di video selanjutnya karena kita akan berfokus pada unboxing saja. Made in China. Untuk desain ini cukup standar banget ya. Oke, langsung saja kita buka. Kosong, tapi jangan dibuang karena nanti ini juga bisa di scan ya. Ini mungkin di episode selanjutnya aja, oke? Dan ini ada flip case seperti ini. Untuk ininya bahannya terbuat dari apa ya? Leather. Kulit sintetis atau apa sih ini sebutannya, tapi mirip kulit sih. Dan di sini ada magnet untuk menempelkan ini, tapi nggak terlalu kuat ya. Jadi konsepnya tuh seperti ini, dan di sini tuh nanti akan ada tampilannya, tapi harus download aplikasi terlebih dahulu. Tapi ya, untuk bahannya ini ya kesannya biasa aja sih, tapi ini cukup apa ya, mewah sih kalau menurutku. Bukan dari bahannya, tapi dari outlooknya atau penampilannya ya. Dove, dan sedikit ada partikel-partikel warna. Ini warna grey atau silver sih? Oke, tanpa lama-lama lebih baik kita coba. Ini adalah casing dari Samsung Galaxy S10 yang udah cukup lama dan cukup kotor. Jadi ya, aku pingin ganti. Ini mereknya adalah Gooseberry. Oke, ini nggak disponsori oleh siapapun ya. Dan langsung saja kita pasangkan guys. Oke, ini ada 3. Yap, seperti ini. Untuk tombol sendiri cukup apa ya, presisi. Oke. Tuh, cukup presisi. Jadi oke, jadi konsepnya seperti ini nanti. Tapi ini belum apa ya, belum 100% jadi ya. Flip case ini sangat melindungi layar. Jadi ketika kalian pergi, ini layar kalian akan terlindungi dari goresan-goresan kecil seperti kunci dan lain sebagainya, atau benda-benda tajam lainnya. Oke, jadi ini cukup aman. Oke. Dan ini juga bisa dimodi seperti ini sepertinya ya. Tuh. Ketika kalian capek ingin nonton YouTube, modi stand seperti ini. Dan ini cukup membantu ya. Dan mungkin aku akan bikin video ini lebih jelas di episode selanjutnya. So, jadi tunggu saja. Oke guys, cukup segini dulu unboxingku tentang casing ini, dan jika kalian tertarik, kalian bisa komen dan bagikan video ini ke teman kalian, oke? Sampai jumpa di Bistotek TV.